Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Andika Hermawan Channel. Di channelnya para pecinta bilah ya. Tempat para berkumpulnya pecinta bilah ada di channel ini ya. Oke teman-teman, kali ini saya mau mereview nih. Ada golok terbaru lagi ya di kita. Ada golok terbaru, golok keren, golok mantap. Dengan bahannya dari baja per. Ini bukan per biasa teman-teman. Perlu diingat, ini bukan per biasa. Ini dari per Mercy ya. Per Mercy udah pokoknya kekuatannya sangat mantap sekali ya. Hampir setara dengan per Willis seperti itu, karena ini per dari Jerman ya. Nah, untuk kayunya ini kita beda dari yang lain, dari produk-produk kita ya. Sebelumnya kita menggunakan kayu snorkeling, kayu kopi, kayu johar. Nah, untuk kali ini kita menggunakan yang lain, dari kayu aren ya, ataupun kayu kelapa. Seperti ini penampilannya tuh. Kalau misalkan kayu kelapa, ini kayu yang tergolong kayu keras ya. Dan untuk garapannya ini kita rapi banget teman-teman. Bisa lihat nih pori-porinya, ih ketutup semua ya. Ketutup semua, finishingnya ini halus banget. Garapannya dijamin teman-teman. Kita sangat jamin ini garapannya garapan halus ya. Walaupun harganya ini murah meriah ya. Untuk teman-teman yang kepo tentang harga, pantengin terus ya channel kita. Dan sebelum kita mulai reviewnya, untuk teman-teman semua yang baru bergabung, khususnya dibantu subscribe dulu ya. Dibantu subscribe, dibantu like, dibantu share, dan jangan lupa komen ya, tinggalkan jejak. Mudah-mudahan semua kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan juga. Oke, amin ya Allah ya rabbal alamin. Lanjut kita review ya teman-teman. Nah, untuk bentuknya seperti ini teman-teman. Bentuknya sangat mantap ya, sangat keren. Saya jujur saya suka banget nih untuk bentuk yang seperti ini ya, handle-nya tuh duralium. Ini masuk ya teman-teman. Duralnya ini masuk ya tuh. Duralnya masuk ke sarung tuh. Duralnya masuk ke sarung tuh. Garapannya rapi ya. Ini ekornya full di pen 1. Di pen 1 ya. Ini ekornya full sampai sini. Garapannya rapi, halus banget, enggak sakit dipegang ya. Ini benar-benar rapi, top lah pokoknya ya. Top banget. Nah, untuk bilahnya yang penasaran kita buka ya. Kita buka, bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk penampilan bilahnya seperti ini teman-teman. Sebentar ya. Kita lap terlebih dahulu supaya kinclong. Nah, untuk penampilan bilahnya seperti ini. Ini sudah kinclong ya, sudah bisa ngaca. Untuk akang-akang semua yang ganteng, teman-teman yang ada di channel ini pastinya pada gantengnya tuh bisa kelihatan ya. Gantengnya bisa kelihatan di bilah ini ya. Ini dijamin 100% kinclong teman-teman tuh. Kinclong banget ya, kinclong banget depan belakang pastinya dong. Seperti ini ya. Bahannya dari yang tadi kita sebutkan, dari per Mercy teman-teman ya. Dari per Mercy. Ini kita proses tempa manual, tempa menggunakan tangan, menggunakan balu ya. Tempa manual, di tehter, ataupun di... Tuh, ini lurus banget. Ini sudah lurus ya semuanya, ini lurus. Tuh teman-teman, kadang kan ada yang mempermasalahkan lurusnya. Nah ini kita lurus ya, ini nggak bending teman-teman tuh. Ini kita tehter, ataupun kita tempa sedemikian rupa ini. Mantep banget, lurus banget ya, lurus banget. Bisa langsung aja tuh kalau minat di order. Ini bilah seperti ini sangat enak banget untuk gaya tarik ya. Untuk gaya tarik seperti ini. Untuk gaya tarik dan handle-nya ini sangat nyaman banget digenggam ya. Belum yang, mungkin ada beberapa teman yang belum tahu untuk model gagang seperti ini namanya model Bowie ya. Model Bowie. Ini sangat nyaman banget untuk gaya dorong juga tuh. Dan untuk teman-teman yang bingung, penasaran sama ketajamannya seperti apa nih, kita stropping dulu. Kita stropping dulu ya. Stropping ini untuk menghaluskan mata bilah ya teman-teman. Untuk menghaluskan mata bilah. Next, kita lanjut. Kita tes ketajamannya. Ini menggunakan media plastik teman-teman. Nah, ini media plastik tipis ya. Ini plastik tipis ataupun seperti kresek ya. Nah, kita coba ya untuk ketajamannya seperti apa.
Ih, Masya Allah ya. Untuk ketajaman gak usah diragukan lagi ya. Ini sangat-sangat, sangat-sangat mantap tuh. Sangat-sangat halus, teman-teman. Ih, Masya Allah ya. Kalau misalkan dari baja per Mercy ini sangat mantap, sangat kita jamin ya. Gak tajam uang kembali lah di kita ya. Gak tajam uang kembali. Tuh, Masya Allah ya. Keren banget ini. Sangat mantap ya. Untuk sembeli gaya dorong, gaya tarik, sangat keren sekali ya. Nah, kita coba nih ke kertas. Ini kertas yang gerak ya. Tuh. Ini kertas yang gerak ya, teman-teman. Bukan goloknya. Tuh. Berarti ini tajamnya sangat luar biasa. Kita coba untuk gaya dorong. Tuh. Untuk gaya dorong juga sangat-sangat mantap ya, sangat-sangat halus. Ini untuk gaya tarik sangat nyaman sekali. Mantap. Pokoknya ini kualitas mantap ya. Dan stoknya pun ini banyak ya. Hadir untuk teman-teman semua yang hobi koleksi golok. Apalagi golok sembelih nih, kita jamin rapih banget. Kita jamin rapih banget tuh. Ih, Masya Allah ya. Stoknya banyak, gak usah khawatir ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman semua yang minat, langsung aja di japri ya. Digaskeun ke WhatsApp yang sudah ada di video kita ya. Yang sudah ada di video ini. Untuk harganya ini murah meriah aja ya. Walaupun baja per Mercy dengan garapan yang rapi, dengan profesional ya digarapnya, dengan senang hati. Ini harganya murah meriah teman-teman. Gak bikin kantong terkuras dan gak bikin kaget ya. Cukup dengan 350.000 aja. Teman-teman semua sudah mendapatkan golok seperti ini. Golok sultan ya. Karena ini bahannya juga bagus. Bisa dikategorikan golok sultan ya. Jadi langsung aja yuk. Mumpung masih ready, mumpung belum kehabisan, langsung aja di order ya. Bisa langsung dijapri ke WhatsApp. Oke, mungkin cukup sekian ya video review dari saya. Untuk teman-teman semua yang minat, langsung sekali lagi ya digaskeun aja mumpung masih tersedia. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta bilah.